Prabowo dijadwalkan mengunjungi Batam, Provinsi Kepri pada Sabtu, 13 Januari 2024, besok. Ia akan gelar silaturahmi akbar bersama para relawan di Temenggung Abdul Jamal. Jubir Gerindra Kepri, Arifuddin Jalil membenarkan rencana kedatangan Prabowo itu. Silaturahmi akbar ialah satu di antara rangkaian kunjungan Prabowo ke sejumlah daerah di Indonesia. Kedatangan Prabowo ke Batam ialah kunjungan pertama Capres peserta Pilpres 2024 ke Kepri. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan Sang Menhan ke Batam. Sebelumnya, Ganjar sempat berencana mengunjungi Batam pada September 2023 lalu. Namun, rencana tersebut berubah karena ada urusan internal partai. Batalnya kunjungan Ganjar itu disampaikan Ketua DPC PDIP, Nurianto. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.